Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sultan Bintang di game Tower of Fantasy, guys ya, di channel ini. Apa ngaca lagi, guys? Yang di mana tadi di live streaming sinyalnya leger parah ya. Jadi di sini gua udah 42 PT dan di sini 20. Jadi 62 nanti ya. Dan kita ngejar di black goal-nya ya. Mau ngambil siapa nanti, King kah, Samir kah, ke C3 atau siapapun itu nggak tahu. Yang jelas tadi di sini gua udah gacha 144 kali dan nggak ada SSR sama sekali, dan langsung saja di sini kita akan gacha. Nah di sini gua juga nyari sih, di sini udah maya nyari konstelasinya ya, bintang satu ya, tapi nggak apa-apa, kita cicil dulu yang di sini guys ya. Langsung saja 20 kali lagi, satu, semoga ada SSR yang kecantol guys ya. Bisa yuk. Oh baby, nggak ada guys. Oke, sekali lagi, terakhir guys, terakhir. Gua belum ada eksplorasi lagi sih di Wyvern, di Crown juga masih 90%. Oke, nggak ada juga, nggak ada. Oke, berarti SSR-nya dari ini double SSR, yes. Ini ada bisa ambil nih, konstelasinya siapa? Yang jelas di sini bisa gacha lagi nih, di Warren bisa dieksplorasi lagi, di Crown bisa 10% lagi, dan yang Astra Banges dan Napia udah 100%, jadi ambil konstelasinya. King, gue pengen King. Ada efek burn ya. Bebas sih kalian mau milih siapa, tapi di sini gue miliki. Samir juga sebenarnya ke B3 sebenarnya ya. Ini juga bagus, bisa healing, tapi jarang gue pakai karena gue makainya si Nemesis sebagai healer. Walaupun nggak terlalu OP healernya ya mungkin. Atau Nemesis gue ya khususnya. Ini apa, kita ambil King sebagai armor break. Dan kita coba colokin konstelasinya. Oke. Bintang satu. Nice. Nih, efeknya meningkatkan setter sebesar 50% setelah menghancurkan perisai musuh, menimbulkan burn damage setara dengan 120%. Kepada target setiap detik selama 15 detik guys. Jadi effort lah bagi gua pribadi guys ya. Ini bintang 2, bintang 1, ini masih bintang 0. Harapannya ini bisa bintang 1 lah minimal ya. Dan gua mau upgrade semua ini. Mora lagi goldnya kurang guys ya. Dan tulis komentar di bawah di gimana cari gold di game ini guys ya. Mungkin bisa jadi gua sertai bintang. See you in the next video. Bye-bye.